Rahaban ya Ramadan. Soalan pertama pada hari ini daripada FinFit. Lebih kurang gitulah nama dia. Semua nak short form ya. Kita sebut je lah ya. Okey, ustaz, saya nak tanya pasal puasa 6. Boleh tak niat sekaligus bagaimana niat puasa bulan Ramadan? Okey, pertama sekali kita kena faham. Puasa 6 ni dia tak semestinya berturut-turut. Dia tak semestinya berturut-turut. Maka kita kekalkan niat puasa 6 itu setiap hari. Sebab puasa sunat ni kita special sikit. Dia boleh niat sebelum tergelincir matahari. Maknanya kalau kita bangun pagi, malam semalam kita tak niat bangun pagi, tapi pagi tu tak makan apa-apa lagi, kosong lagi, tiba-tiba tengah hari tengok macam, bukan tengah hari lah, sebelum tengah hari ataupun pukul 10-11 tu kita rasa macam, daripada aku pagi tadi tak makan, baik aku terus je puasa. Maka puasa sunat ni boleh niat sebelum gelincir matahari. Dia beza sikit lah dengan puasa wajib. Maka eloknya kita niat pada setiap hari lah untuk kita berpuasa. Sebab puasa 6 ni tak semestinya dilakukan berturut-turut. Maka moga jelaslah kepada yang bertanya tadi tu. Marhaban ya Ramadan.